ini motor kering. Job kita, kita lanjutin untuk menguasai. Let's go. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. Jadi ini guys, salah satu contoh patokan yang gue akan tanamkan stiker di dalam clear guys. Jadi ini awet banget, bakal awet banget dan keren banget menurut gue. So langsung aja pengerjaannya seperti ini. Mungkin kalau kalian yang mau lihat pekerjaannya seperti apa, itu ada di vlog sebelumnya yang tentang kita ngerestorasi Ninja ZX yang RR menjadi ZX, ada di bawah linknya. Jadi soal painting kita tuh seperti itu. Dan tentunya kita harus build in details guys. Jadi ini oke, ini ada di sini guys wilayahnya. Jadi ini harus benar-benar dilakukan oleh profesional. Berhubung gue nggak punya basic, jadi gue merasa diri gue sendiri profesional. Dan melepasnya guys, kalian harus benar-benar hati-hati banget. Seperti tulus. Hati-hati melepas. Nah. Tuh, jadi gini guys. Ini kan lampu. Bener nggak sih? Bener gini. Ini lampu bagian depan nih, di sebelah kiri kalau dari kalian nyetir. Jadi ini ada tulisan R6 guys. Nah, gue bikinin begini, kenapa nggak seukuran 1:1 dengan emblemnya? Nah, menurut gue tuh emblemnya tuh gede banget, guys. Yang membuat proporsinya kayaknya kurang menarik dan kurang bagus. Bukan gue mengkoreksi pabrikan ya, tapi balik lagi ke selera ya, guys. Ya. Jadi, di sini gue dituntut untuk membuat tuh ya harus bener-bener. Ini versi Earth punya gitu. Ini magic pen kita dipertaruhkan di sini. So ya gue ambil andil dan sampai akhirnya gue kok bingung sendiri nih sisi kiri yang kemana. Welcome back with me and this customized by Earth Honda Rebel 500 and we are dear. Oke guys, jadi sebenarnya ini motor gue dari kemarin tuh pengen ngasih tahu kalian vlog finishnya seperti apa. Nah, tapi berhubung sang owner Koko Ius, gue ucapin thank you lagi. Ini vlog kedua soal Rebel yang gue tuh benernya pengen kasih tunjuk banget ke kalian semua apa yang telah kita lakukan nih sebenarnya nih. Kalian mau lihat, ini bukan masalah wilayah depan yang kayak kemarin di vlog sebelumnya tuh kalian bisa kepoin apa aja yang udah kita lakukan gitu guys. Nah, berhubung hari ini gue mau present finish Rebelnya, apa yang kita perbuat di sini, jadi kalian bisa langsung lihat aja nih, yaitu wilayah buntut belakang, spakbor belakang tuh jadi kayak motor-motor Harley, Benelli, Norton, itu pasti namanya kalau gaya-gaya bobber, chopper itu di custom guys spakbor belakangnya. Nah, sama halnya di sini yang Koko Ius lakuin dan requestkan untuk tim Earth menggarapkan seperti ini. Jadi kalau kalian bisa lihat, sepertinya kalau di wilayah belakang kalian bisa langsung lihat langsung nih guys. Ini ada lampu baru nih. Ini LED baru yang kita pasangin langsung dan tentunya soal bentuk menyesuaikan dengan si spakbor orinya. Jadi tadinya spakbor Rebel itu panjang guys. Kita potong kisaran sekitar 15 cm sampai ini nih, bracket orinya yang masalah pegangan rangka guys. Nah ini nih, jadi orinya nggak kita potong-potong, tapi justru membuat kita itu semakin mudah dalam mempatokkan potongan si spakbor belakang itu sendiri. Jadi ini nggak ada yang diotak-atik, tapi ini kita potong.
Sampai akhirnya guys, dudukan plat nomor dan kawan-kawannya yang lampu senya itu tadinya di sebelah sini mengikuti dari tutupan plat nomor, itu tuh kita terpaksa customkan ke wilayah sini. Jadi kebenaran Rebel juga punya dudukan bracket 2. Jadi yang satunya kita lepas, kita tanamkan lampu senya ke wilayah sini guys. Sampai akhirnya yang tadi gue sebut, ini kita tanamkan dan langsung terkonstruksi, keren banget. Gue juga ibaratkan sedikitnya nggak percaya guys sama nih motor tuh kayak Harley banget, makin meng-Harley. Jadi kalau kalian mau lihat tampilannya seperti apa, gue nyalain motornya. Oke guys, jadi tampilan lampu yang kita rombak dan kita kawinkan ke Rebel 1 ini, menurut gue tadi tuh udah adalah tampilan yang sangat OEM banget, tapi modern guys. Nah, kenapa pilihannya tuh dia menggunakan stop lamp saja, bukan yang pada umumnya biasanya ada yang 3-in-1 ya guys ya. Jadi kalau kayak lampu sennya tuh dijadi kesatuan wilayah stop lamp, biasanya lampu sennya guys. Tapi berhubung Koko Ius masih yang pengen menunjukkan kesan klasiknya guys, sampai akhirnya mempertahankan dengan menggunakan sein asli dulu. Dan tetap aja ini gunanya untuk lampu senja kalau berjalan, ditambah lagi beep untuk handbrake ya, alias rem kaki ya. Jadi ini akan nyala kalau ketika remnya tuh diinjak ya gitu guys. Jadi kalau menurut gua oke banget untuk Rebel 1 ini. Nah, menurut kalian gimana? Apalagi yang kita bisa gali dari desain Rebel seperti ini. Dan mudah-mudahan soal pemotongan wilayah seperti ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian. Buat kalian yang nggak mau ngerusak part-part ori terlalu ekstrim, jadi ya mudah-mudahan ini motor bisa menjadi inspirasi buat pengguna Rebel-Rebel di manca dunia guys, gitu. Oke, berhubung hari ini gue pengen ngevlog tuh tadi ya guys, jujur aja rilis karena ini motor udah finish guys. Tapi kemarin tuh ceritanya setelah libur lebaran, gua ditelepon lagi sama Koko Ius, diajak untuk curhat-curhat lagi. Sampai akhirnya gua belum say yes, dia sudah mendatangkan barang. Sampai akhirnya gua gak bisa nolak, alias gua juga gak mau nolak sebenarnya. Tapi ya oke, gua dikasih PR lagi untuk gimana caranya membuat satu project baru yang ibaratkan kita akan tanamkan langsung di Honda Rebel Koko Ius 1 ini. Jadi kalau kalian mau lihat, nah ini adalah Rebel yang sudah pernah ada di mancanegara luar, alias ini mungkin garapan dari Jepang guys. Tapi kalau gue lihat di sini, ini keren banget konstruksinya guys. Yang pertama nanti akan kita rombak guys, ini masalah di wilayah knalpotnya guys. Jadi kalau knalpotnya ini mirip banget kayak twin engine punya ya konstruksinya. Sampai akhirnya gua pun ditantang sama Koko Ius tuh untuk, ya Vin, lu bisa nggak, Earth kan katanya bisa customize everything, oh anjay, bisa nggak bikinin seperti ini. Jadi ini progresnya akan dirubah seperti ini motor nanti ke depannya, dengan tentunya desain kita sendiri di sini. Tapi untuk konstruksinya sendiri, kita melihat bahwa ini sudah terjadi di luar negeri dan nggak mungkin kita bilang nggak bisa. Jadi ini adalah satu panduan buat kita dalam memodifikasi. Kita melihat konstruksi luar seperti apa atau enggak. Ya kita menjadikan gambar-gambar seperti ini tuh untuk bentuk develop dari kita sendiri di sini guys. Nah, kalau kalian lihat di sini, kebenaran Rebel juga knalpotnya tuh sudah 2 silinder ya. Jadi nanti akan ke depan yang satu wilayah kanan ke sini, dan yang satunya ke wilayah ke kiri dan diputar ke atas mesin. Dan ini kan ada rangka guys, jadi di bawah sini nih kira-kiranya nih pipanya, dan akan masuk seperti ini. Oke guys, kita pindah ke wilayah satunya agar lebih lowong ya, dan bisa ngelihat lebih jelas tuh. Kalau kalian lihat guys, itu carter oli tuh yang kesannya di depan banget. Dan tentunya kalau kalian dari wilayah sini, kalian lihat ini nanti kalau misalkan adanya percikan batu-batu dari ban tuh
yang gue takutkan itu bisa kedepannya menjadi suatu kendala dalam motor kalian sendiri. Jadi sampai akhirnya kita akan membikinkan custom honeycomb untuk wilayah sana. Berhubung tadi gue sebutin ya untuk wilayah knalpot sendiri, ini motor 2 silinder yang nanti kita akan custom, yang satu pipanya ke sebelah sana, yang satunya nanti akan kita rubah ke sini. Ke sini masuk, iya cantik, cantik, cantik. Iya, masuk ke wilayah sini, guys. Jadi itu nanti gue akan customin sendiri dengan tim Earth, gue yakin pasti bisa. Dan yang terakhir mungkin akan membikinkan apa nih? Kemarin itu dia tuh jadi ceritanya membelikan open filter, guys. Open filter untuk motor ini. Nah, gunanya open filter apa untuk motor? Jadi untuk mempermaksimal daya masuk angin yang masuk ke dalam mesin mobil itu sendiri. So, itu tentunya berfungsi dan akan kita tempelkan seperti ini juga, guys, di wilayah satunya. Jadi ini ada kayak covernya tuh. Ya, jadi membikin motor ini tuh nggak yang kopong, guys, alias kokoh banget, nanti tertempelnya di wilayah sini. Dari titik ini, kita akan kasih open filter yang kita buang ke sini. Seperti Harley-Harley, kalau kalian perhatikan, biasanya Screaming Eagle punya open filter itu pasti nantinya moncong ke sini. Jadi, ini pipa, set, open filter, bet. Nah, nanti ini pun juga mungkin akan kita sedikitnya mengkiblat ke arah sana. So, stay tune terus aja. Dan mungkin gue nggak bisa present banyak lagi, karena di sini masih banyak teori-teori yang akan gue lontarkan. Jadi gue takut kalian bosan, mending gue closing aja. Dan tentunya, guys, kalau kalian hari ini perhatikan gue nggak bisa promo baju. Tapi berhubung gue tetap pakai baju, it's a promo time. Jadi, guys, gue hari ini menggunakan baju kaos dari staff kita di sini. Nah, tentunya limited edition. Ini limited banget dan ini sudah habis, guys. Jadi kalau mau harus jadi staff. Jadi gue nggak bisa panjang lebar untuk mempromosikan kaos ini. Yang jelas kita masih banyak banget desain-desain kaos yang kita keluarkan di sini. Dan tentunya dia sendiri juga ini nggak tahu ini kaosnya tuh kaos apa nih? Nax sepeda ya, si paling sepeda, guys. Jadi kalau kalian yang mau kepo-kepoin baju kita ada koleksinya seperti apa dan tentunya ada model apa, ukuran apa, kalian boleh langsung chat aja. Nanti admin kita 24/7 kalau dia nggak tidur pasti akan balas. So, langsung cek di Instagram @earth.industry dan tentunya penjualan bisa dilakukan di all digital platform penjualan kita. Oke, mungkin hari ini vlog tentang Rebel 500 yang tadinya gue sangka udah finish, but another progress, so let's do it. Oke, segini dulu. Thank you for watching and be the best on it, guys. Bye-bye.